Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama aku ini video aku habis dari warung gitu ya, aku lihat bunga-bunga yang sangat cantik itu, jadi aku videoin dulu. Dan ini videonya hanya mau ngepel aja nih teman-teman, keseharian ibu rumah tangga di desa, bebersih rumah ya. Cuma aku mau video ini pas ngepel aja. Jadi ini tuh video pas sebelum home tour yang video sebelumnya. Tuh habis beberes ya, cuma pas beberesnya juga nggak divideoin karena pengen cepet-cepet. Jadi videoinnya tuh pas ngepelnya aja gitu. Gimana nih teman-teman, lagi pada ngapain? Dukung channel YouTube aku ya dengan cara like video, komen, dan subscribe. Teman-teman yang udah mensubscribe channel aku, yang sering menonton video aku ucapin terima kasih banyak. Walaupun hanya video seperti ini ya teman-teman, alhamdulillah ya ada yang nonton juga. Aku bersyukur banget. Yang pertama aku ngepelnya dari depan aja ya teman-teman. Seperti biasa aku mah seperti ini ngepelnya, masih manual, pakai lap kain biasa nih teman-teman. Ini tuh pakai bambu gitu ya si pegangannya, bukan pakai kayu gitu, tapi ini kuat gitu ya, alhamdulillah buatan paksu gitu. Jadi untuk pegangan yang aslinya tuh udah patah gitu. Dan ini lanjut aku ngepel kamar. Jadi kamarku tuh sedikit gitu ya ruangan yang diempelnya gitu, karena kasurnya itu kegedean. Dan ini tuh lanjut ke depan ruang TV. Di ruang TV juga ada kasur gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih sering nonton TV di sini sambil tiduran, kadang tidur di sini juga. Ada yang sama nggak nih teman-teman kalau nonton TV pada bawa kasur gitu di depan TV dan rebahan gitu? Tim rebahan ya teman-teman. Kalau habis beberes ngurus anak-anak ya pasti rebahan gitu. Makanya aku bikin video YouTube gitu ya, karena keseharian aku emang membosankan ya teman-teman. Semoga aja dengan aku bikin konten YouTube aku menjadi IRT yang produktif, mendapatkan atau menghasilkan uang ya teman-teman. Walaupun aku tuh belum monet-monet nih teman-teman, gimana ya, susah banget ya mengejar 4000 jam tayang. Tapi kalau sekarang ya syaratnya tuh agak dipermudah, 3000 jam tayang udah bisa monet. Jadi aku sekitar 400 jam lagi nih teman-teman menuju 3000 jam tayangnya. Tolong dibantu ya teman-teman, semoga aja cepet gitu. Karena aku tuh emang jarang bikin video ya. Aku juga jarang nontonin, berkunjung ke YouTube teman-teman. Karena terkendala dengan HP ya, HP ku terkadang dipinjam anak aku yang kecil.
Jadi aku nontonin video teman-teman yang hanya berkunjung aja ke aku, jadi aku berkunjung balik gitu. Jadi aku tidak bisa keliling gitu. Dan ini udah selesai untuk ngepelnya, aku cuci tangan. Dan setelah ini aku mau ngambil limau di depan rumah nih, teman-teman udah pada berbuah, jadi aku mau perlihatkan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video sederhana aku yang recehan. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.